الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hari pertama kepulangan jamaah haji Indonesia pada hari Senin tanggal 4 Juli 2023 dini hari diwarnai dengan pembongkaran koper kabin jamaah di Plaza Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Meski jauh-jauh hari sudah mendapatkan imbauan untuk tidak membawa barang berlebih, para jamaah masih melanggar. Ternyata para jamaah haji masih membawa beragam tas tenteng lainnya, sebagaimana ditentukan maskapai penerbangan, yaitu koper bagasi maksimal 32 kg, koper kabin 7 kg, dan tas tenteng untuk paspor. Barang yang terlanjur dibeli mahal tersebut harus ditinggalkan begitu saja di Bandara Jeddah. Umumnya barang-barang tersebut sedianya adalah untuk oleh-oleh haji di tanah air. Ada beragam sajadah kecil dan besar yang diperkirakan persatuannya seharga 10 sampai 50 rial Arab Saudi. Ada mainan anak-anak, makanan, tas tenteng, baju gamis, jilbab, pasmina, sorban, air zam-zam dalam jumlah 5 literan maupun botol kecil-kecil, kain batik, bahkan ada rice cooker. Barang-barang yang ditinggalkan jamaah haji di pavilion Bandara Jeddah tersebut dikumpulkan oleh petugas perlindungan jamaah haji untuk bahan pelaporan kepada Kepala Daerah Kerja Bandara yang nantinya akan dihibahkan atau menunggu petunjuk dari petugas pelaksana ibadah haji. Barang bawaan jemaah haji, kita tadi saya lihat langsung ke pavilion yang dibawa oleh masing-masing jemaah, memang masih banyak jemaah yang kurang mematuhi tentang barang bawaan. Seperti halnya kita ketahui ini adalah hasil dari sweeping tadi yang dilakukan oleh maskapai Saudi Airlines. Seperti halnya ada jam-jam yang coba-coba dibawa, kemudian ada juga minuman cukup besar, tas, yang ini semuanya tidak boleh dibawa oleh jemaah haji melalui tentengan, karena yang diperbolehkan hanya satu adalah tas tentengan yang maksimal beratnya hanya 7 kilo. Kemudian juga ada satu lagi tas yang untuk paspor, hanya itu saja yang diperkenankan. Selain dari itu, tas-tas yang seperti ini maka tidak diperkenankan, sehingga hasil sweeping maka ini ditinggal. Kalaupun dipaksa misalkan dibawa, nanti juga di dalam gate juga akan kena sweeping juga. Maka tadi dari pihak penerbangan ketat agar jemaah haji yang membawa di luar dari ketentuan barang bawaan maka tidak diperkenankan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Muhammad Hendra melaporkan.